Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh iya, hari ini aku mau belanja ya guys. Karena di rumah tuh udah beras pada habis ya. Beras habis, telur habis, mie habis. Nah, jadi aku hari ini mau belanja di tempat adikku ya. Oke, ikutin saja ya. Kayak ini aja ya guys belanjanya. Tuh. NMAX ABS 2020, tahun 2020. Enggak. Belanjanya sama Yoga tuh. Nah, ini aku lagi menuju ke tempat warung adikku ya guys. Dari rumahku ya mungkin sekitar 3 menit nyampe. Satu pondok empat Lokta Utara Kejar Baru Kalimantan Selatan. Dan ini sudah sampai guys di toko adikku ya. Jadi di toko tempat adik kejualan ini guys, harganya murah banget. Pokoknya murah dibanding toko-toko yang lain. Jadi kalian kalau mau beli, belanja di sini ya. Dijamin tidak kecewa, sangat murah sekali. Ya udah itu dia. Jadi di sini selain sembako juga ada jual ikan kering, telur dan yang lain-lain ya, banyak guys. Hampir lengkap di sini. Apa dah tawar? Mie-nya. Mie apa nih? Kecap lah. Sing gede ae. Mana kecap sing gede. Mie goreng. Itu yang pedas tuh. Udah. Ini aja. Ini lu kuih. Gonja. Gonja. Mana order nih? Order mana order? Eh, jeruk mana kan? Di atas, Pak. Hah? Oh, di atas ya. Tadi ingat order tadi habis, lalu sama orang belanja. Hah, habis. Kopi. Oh, kopi kok. Ini berapa nih? Itu Arli. Habis itu bang. Ini anu kopi. Kopi sama gula. Oh. Emangnya pun dapat? Lampang pengalaman berapa? Energen aja, energen Pamela. Mana? Yuk, oh. Aku sedih baca. Perusahaan.
belanjaan hari ini. Apalagi ya itu aja kok. Energen. Belanjaannya banyak. Wani bingung. Untuk. Apa tuh cowok? Untuk Gondi. Di kamera. Untuk Gondi atau untuk? Iya. Simpang 4 itu ya. Iya. Iya, Mas. Mm-hmm. Ayo pegang yuk. Energen 2. Kacang hijau. Energen kacang hijau 2. Jangan gerangan ingat krem kok gak bisa kacang hijau. Tuh, iya tuh. Subscriber. Dipegang aja itu. Dia tahu. Habis belanja sembako, lanjut lagi beli kue khas Banjar. Nah, ini aku sudah sampai di tempat jualan kue-kue ya, khas Banjar. Nah, ini kita lanjut lagi habis beli kue khas Banjar, kita beli ikan ya guys, ikan, tahu dan lain-lain ya. Tapi hari ini aku beli hati ya guys, hati ayam.
Kayak anu lah, karet. Nih. Itu hati ayam bro. Hati. Hati ayam apa? Kalau ini nah. Apa ini? Biasanya? Kawannya. Orang anak uang. Nah, jadi hari ini guys aku belanja banyak banget ini ya. Maksudnya banyak tuh uangnya yang banyak ya guys. Uangnya belanja banyak banget, tapi barangnya yang dibelanjain sedikit. Menurut aku banyak sih guys, karena kalau aku belanja nggak nyampe segini biasanya aku. Hari ini hampir 300 ya aku belanja. Tapi barangnya nggak kelihatan 300. Ya ampun. Tuh. 300.000 segini aja guys. Oh berasnya tadi di oh berasnya ada ya. Jadi yang mahal tuh berasnya guys. Jadi yang mahal tuh berasnya guys tuh ini. Ini berapa kilo ya ini? Ah, segini guys berasnya tuh. Oh 10 kilo guys tuh. 10 kilo 100. Sepuluh kilo 100 berapa tadi ya 110 kau ini dan yang lain-lainnya hampir 300 guys saya belanja tuh 300 cuma segini aja ya ya begitulah ini guys tadi ini jajan kue khas Banjar agak gini kayak gini. Ini apa nih? Hah? Babongku. Babongku. Coba lihat guys isinya guys. Babongku pas Banjar tuh kayak gini ya. Tuh kayak gitu. Nah. Nasi sama apa namanya? Nasi sama santan kayaknya gitu. Tuh belanjaannya nih. Beli pentol. Ini usus tuh. Usus. Ini apa unik? Sayur sop nih kayak gini. Sop-sopan. Dan ini tahu guys. Tahunya kuning ya. Tuh lihat. Bagus kan? Tuh kayak gini. Namanya bungkuk. Ini apanya tuh? Sambalnya. Belanja telur guys, nih telurnya tuh. Belanja telur, setengah kilo. Sama kue, ini juga. Ya ampun, nukar ini kayak kamu minuman. Ini juga. Ini tukar mie guys tuh. Mie sama kecap. Banyak hari ini guys. Tuh. Nah jadi mudah-mudahan ini cukup untuk berapa hari ya. Kalau berasnya ini mudah-mudahan cukup ya untuk berapa minggu atau berapa bulan. Kalau ini mungkin berapa hari udah selesai nih habis. Ini dia belanjaannya nih. Sekitar lebih kurang 300.000. Cuma segini aja guys barangnya guys. Ya itulah kalau uang Indonesia ya guys. Nilainya besar tapi apa ya nilainya besar itunya ya. Duitnya besar. Nilai tukarnya kecil tapi barang anunya besar gitu nah uangnya itu hitungannya kalau 300.000 kalau dolar berapa miliar berapa juta kalau Indonesia 300.000 ya segini nih kalau 300 dolar yo dapat apa itu
Ya itulah perbandingannya kita Indonesia. Rupiah tuh paling rendah. Paling rendah, guys. Enggak tahu kenapa kok gitu ya. Oke, tapi disyukurin aja ya, guys. Karena udah bisa beli seperti ini. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin tinggi, semakin maju, dan nilai tukarnya semakin tinggi ya, nilai rupiah kita. Jadi tidak anjlok. Sekarang kan kita dibandingkan dolar, aduh, jauh banget kan. Nah, seperti itu, guys. Kita doakan ya, semoga Indonesia semakin maju, sukses ya. Amin. Oke, guys, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, di-share, dan ditekan loncengnya ya. Oke, dah.